Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh, belum tahu. Pada siang hari ini kita sekarang ada di kebun kurma. Kebun kurma itu adalah toko yang dibuat di kebun kurma. Ini suasananya. Dapat berapa, Bu? Borong coklat. Bu dokter borong coklat. Oh. Dan, antri sini, Bu. Apa sana? Bayarnya bisa. Ya. Ini kurma Sukari. Kurma Ajwa. Kurma Ajwa. Kurma Nabi. Ceritanya bahwa kurma yang menanam adalah Nabi. Makanya disebut kurma Ajwa, kurma Nabi. Disunahkan makannya ganjil. Dan ini kurma ambar. Kurma ambar itu agak besar. Agak besar. Agak lebih besar daripada kurma. Ini kurma majol. Kurma majol rasanya manis, agak lembut. Karena ini agak lama, jadi agak kering. Tapi sebenarnya lembut, dia manis banget. Saingan dengan kurma suka. Kalau ini kurma Safau. Ini namanya kurma Mabrun. Kalau ini kurma Sarabi, agak keras. Itu kurma Sawangi. Kalau mau cari yang mana? Mau rasa yang mana? Yang lembut manjul, agak lembut manis manjul. Ini. Manjul ya. Nah, terus kalau kurma laki-laki namanya kurma Sukari, yang pojok, yang kardus itu, satu kardus harganya Rp50. Kalau ini mah keras ya? Agak keras. Kalau yang besar kurma ambar. Betul, Bu. Ya. Kalau ini juga agak lembut ya, enak ya? Ini kurma izin, Bu. Kurma Rabia kurang bagus. Kurang Rabia. Yang best seller itu Sukari, Ajwa sama ambar. Yang best seller itu Sukari. Kurma laki-laki. Hey. Nah, ini kebun kurmanya.
kurma. Ya, bayang rasa kurma di sini ini kebun kurma. Ini namanya kebun kurma Majid. Ini nama teleponnya tuh. Dan jadi sementara ini kita ada di kebun kurma. Dan oke, macam-macam ada zaitun juga. Ini namanya zaitun. Ini namanya buah tin. Ini buah tin. Ini zaitun. Macam-macam betul. Kalau ini coklat. Ini kacang Arab. Ini mete. Ini kismis yang kecil-kecil. Kalau ini yang gede. Ini apa? Coklat batu. Itu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu tempat yang lain. Dari saya Haji Nur Rahmat bersama dengan Salmatur.